Halo Tes. Halo Tes. Iya sudah terdengar Pak. Oke. Okay. Apa kabar, Alia? Baik Pak, apa kabar bapak? Baik, alhamdulillah. Ini saya sedang di, tidak di rumah ini nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba bisa diakses saya juga ngerti dari jam satu tadi kota-kota nggak juga padahal waktu tadi pagi nggak apa-apa jadi ya udah pakai HP aja nih pakai CSM mudah-mudahan sih nggak masalah saya sih takutnya ininya kalau lagi presentasi pakai PowerPoint sih kayak ini apa ya, namanya semoga semoga yang... aja lancar ya pak semoga bisa ini, Di atas ini. И yep. это... partnya pelajar SMA semua atau ada yang di luar pelajaran? Ada yang di luar pelajaran SMA pak? Dari Jakarta semua atau dari mana-mana nih? Dari NTT. Dari Bali. Oh dari mana-mana ya? Saya pikir di Jakarta aja. Iya, pak. cara ngebikin backgroundnya gimana ya? Boleh tahu nggak pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP. Kalau pakai HP bisa nggak buat background? tahu aku sih kalau pakai HP nggak bisa ya coba ada yang lain siapa tahu ada yang tahu oh. nggak bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Selamat siang semuanya. Selamat datang di acara Science Class Online Geologi, di mana Science Class ini adalah Science Class pertama dari pengurus Foska Angkatan kelima 15 Biasanya Foska mengadakan sesi ini berkonsep offline. Namun karena ada COVID-19, dan sesuai dengan kebijakan Foska nomor 4 poin kelima yang isinya melaksanakan Senseless sebagai program kerja Fosca berbasis online yang memiliki sasaran sama seperti Class Fosca biasanya. Maka dengan itu, Fosca menggantikan seluruh kegiatannya menjadi online. Pertama-tama, saya mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan Class kali ini yang bertemakan Indonesia Geological Disaster kepada yang terhormat Bapak Dr. Anjas Widya Sawitar, selaku pembina Himpunan Astronomi Amatir Jakarta. Yang kami hormati, Kak Ananda Kurniawan, selaku pembina Foska. Dan yang kami hormati, Muhammad Farel Dafa Fauzan, selaku Ketua Umum Foska 15. Sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar acara kita ini berjalan dengan lancar berdoa dimulai. Selesai. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dari divisi Sumber Daya Manusia, Penegakan Karakter dan Hukum, bertugas sebagai moderator pada acara kali ini. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk ini adalah pembukaan. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga adalah sambutan-sambutan. Dilanjutkan dengan pembacaan sifin. Acara yang kelima, pemaparan materi. Acara yang keenam, tanya-jawab. Dan terakhir adalah penutup. Oke, dilanjut. Saya akan membacakan data tertib peserta. Satu, Dimohon peserta untuk mematikan mikrofon selama pemaparan materi hanya diperkenankan untuk menyalakannya saat dipersilakan oleh moderator. Dua, jika pada saat pemaparan materi ada yang menginstruksi pemateri tanpa dipersilakan oleh moderator dan sudah diperingatkan dua kali, maka untuk yang ketiga kalinya akan dikeluarkan dari rumin. Tiga, selama pemaparan materi berlangsung, peserta dipersilakan untuk bertanya di ruang obrolan dan akan dijawab pada saat sesi tanya jawab. Empat, Dimohon untuk, untuk para peserta mengisi link kuesioner serta link absensi yang berada di akhir acara untuk mendapatkan e-sertifikat. Oke, beranjak ke acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada para peserta untuk menyalakan kameranya dan mematikan mikrofonnya. selesai. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Ketua Umum FOS 15 kepada akan. Halo, sudah terdengar belum? Sudah, sudah. Iya, oke. Okay. Uh, salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam om Swastiastu, nama budaya salam kebajikan selamat siang semuanya alhamdulillah marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara hari ini di siang ini melalui daring Zoom meeting yang saya hormati pembina foska kak Muhammad Ananda Reza Kurniawan yang saya hormati narasumber science class geologi hari ini yaitu Bapak Dani Hilman yang saya hormati jajaran pengurus foska dan panitia acara ini serta seluruh peserta yang saya banggakan. Ya, pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri dulu. nama saya Muhammad Farada Papaujan sebagai Ketua Umum Foska 15 tahun periode 2021. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada Science Crash Perdana Foska online di tahun 2021. Ya, pada science class kali ini, Poska mengangkat tema besar, yaitu geologi. Dengan membahas Indonesia's Geological Disaster, yaitu bencana geologi di Indonesia. Dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dhani Hilma Natwijaya, yang sudah berada di Zoom meeting ini di antara kita. Halo Bapak Dani. Halo, selamat. Ya. Ya, terima kasih juga kepada Bapak Dani yang telah meluangkan waktunya membagi ilmunya kepada kita semua. Insya. Saya harap, Ya, saya harap science class ini bisa menambah wawasan kita semua mengenai terutama mengenai geologi yang sedang terjadi di Indonesia saat ini. Kalian bisa mendapatkan ilmu ini mungkin yang tidak dipelajari di sekolah. Jadi saya harap bisa di ambil ilmu-ilmunya pada science class kali ini ya sekali lagi terima kasih kepada semuanya dan saya memohon maaf apabila uh, pada science class kali ini adanya kekurangan dalam pelaksanaannya uh, mungkin saya akhiri dari saya kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke moderator Oke, terima kasih kepada Muhammad Fadral dan Fafa Uzan atas sambutannya. Yang terakhir, sambutan dari pembina foska kepada Kak dari Zakunewan dipersilahkan. Oke, okay. uh, suara saya terdengar ya, terdengar Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Uh, yang saya hormati Ketua FOSKA Angkatan 15, uh, Muhammad Farel Davwa, dan yang saya banggakan seluruh Panitia Pelaksanaan Science Class Geologi tahun 2021, Science Class online ya uh, Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Panitia dan peserta yang sudah bergabung di tengah-tengah kita saat uh, hari ini, siang hari ini dan saya uh, mengucapkan banyak terima kasih juga untuk para sumber kita yang hari ini Bapak Dani Hilman Natawijaya PhD uh, selamat siang Bapak salam kenal selamat uh, oh, siang juga ya selamat jadi Poska merupakan forum kir se-Jabodetabek yang memang punya uh, program kerja se seminar untuk mendekatkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswa kir khususnya yang ada di Jabodetabek jadi dengan dengan acara ini Fosca uh, berharap bisa uh, menjadi jembatan an, uh, untuk teman-teman di SMA uh, mengenal lebih dekat dengan uh, keilmuan keilmuan yang mungkin jarang terdengar di sekolah seperti itu. Terima kasih banyak uh, yang sebesar-besarnya untuk seluruh panitia peserta dan para sumber kita pada siang hari ini. Uh, Salam juga dari Pembina Himpunan Astronomi Mater Jakarta Bapak Widya Sawitar. Beliau berhalangan hadir tidak bisa bergabung. Saya akhiri pembukaan saya pada siang hari ini kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Kak dari Kurniawan atas sambutannya. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke sesi pemaparan materi, saya akan memperkenalkan narasumber kita pada acara Science Class kali ini. Beliau adalah Bapak Dani Hilman Wijaya. Sekarang beliau menjabat sebagai peneliti ahli utama di Pusat G Ge Penelitian Geoteknologi Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Bidang kepakarannya geologi gempa bumi dan geologi kuarter. Penyelidikan formalnya, beliau S1 di Teknik Geologi Institut Teknologi Bandung, bertempat di Bandung, lulus pada tahun 1986. Melanjutkan studi s nya di Department of Geology, University of Auckland, bertempat di New Zealand, lulus pada tahun 1992. Dan melanjutkan studi s nya di Division of Geology, California Institute of Technology, bertempat di USA, lulus pada tahun 2003. Penugasan khusus nasional atau internasional Beliau masih aktif menjabat sebagai Ketua Working Group Geologi Pusat Sadi Gempa Nasional atau PUSGEN. Dan beliau juga masih aktif menjabat sebagai Koordinator Kelompok Sadi Gempa. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, mari kita sambut pemateri kita yaitu Bapak Dani Hilman Yati Wijaya. Selamat siang Bapak Dani. Selamat siang. Gimana Pak kabar Pak? Baik, alhamdulillah ini jam-jam yang ngantuk sebenarnya buat saya ini. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan nggak tertidur nanti. Oke, okay, kepada Bapak Dani Hilman. Halo. Iya, Pak, sudah dengar. Bagaimana bisa dimulai atau masih tunggu? Dimulai aja pak. Oke, okay, ya. Saya mau share screen ya. Iya pak, silakan. Coba. Sudah terlihat slide saya, oke. Okay. Fikri sudah terlihat belum slide saya ini di layar? Di saya belum, Pak. Belum ya? ya iya, ya. Kalau internet kurang cepat, ini suka lambat tampil. Sekarang belum juga belum pak Bersih, belum belum mungkin saya harus matiin video muka saya mungkin ya <laughs> coba nah, sebentar hmm. Saya malah kehilangan zoom saya ini untuk kontrolnya. Sebentar, gimana ya? Kemarin jadi hilang. saya nggak bisa ngelihat kontrol saya nih sebentar nih saya mungkin harus keluar dulu hmm. Hmm. oke okay. Saya mematikan ini. Gimana sekarang? Sudah terlihat nggak di layar slide-nya? Di saya masih belum terlihat. Belum belum terlihat pak. Belum pak. Iya. Okay. Yeah. Oke, okay, saya stop sharing dulu. Saya ulang lagi nih. Sekarang bagaimana? Belum. Masih belum, Pak. Maaf. Belum juga. Tetap nanti saya balik lagi nih. Mari hadir. ini. Uh, Oke. teman-teman Oke. Okay. Okay. Boleh kami bisa uh, <laughs> boleh kami bantu share screen, Pak? kakak, -kakak dari Konkret. Jadi ya, sudah masuk skill-skill yang penting buat Pak, Ada dalam speaking, ada public speaking, dan lain sebagainya. Dan di Oke Bapak Dani boleh kami bantu suara tersing? masuk ini bocor ya sekali lagi kalau tidak bisa pakai powerpoint saya mau pakai Sudah saya bisa dengar nggak sekarang Sekarang bagaimana? Kelihatan enggak? Masih tidak terlihat. Masih Pak. belum, Pak. Satu. Oh, sudah. Sudah, baru sudah. Oke. Sudah terlihat. Okay. Sudah, terlihat. Hmm. sudah, Pak. ya Alhamdulillah terlihat, Pak. Oh, saya kenakan begini, pindah Terlihat ya? Oke. Okay. Kalau nanti slide nggak pindah, kasih tahu saya aja. Baik, Pak. <laughs> Baik, kita mulai ya dari kita hari ini. Selamat siang hadirin para hadirin semua yang hadir. Jadi kita ya. siang ini research geological disaster, jadi bencana geologi ya. Yang... Jadi dalam kehidupan kita ini antara bencana alam dengan peradaban kita dengan kehidupan manusia itu selalu berinteraksi dengan sangat begitu ya. Jadi kalau kita, apa, manusia yang dan di dunia kembang, berkembang dan itu selalu berinteraksi dengan bencana alam. Jadi, eh, jadi yang merah ini bencana alam gitu ya. Jadi kadang-kadang bencana alam itu skalanya bisa besar sekali, global sehingga barangkali kehidupan manusia bisa hampir punah tapi belum pernah benar, bencana lagi, berteman lagi, ada bencana lagi, demikian seterusnya. Jadi bencana itu juga skalanya bisa skala kecil, skala rumah, barangkali ya, skala kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, negara, tapi juga bisa dunia. Jadi kalau mungkin adik-adik pernah tahu tentang ini skala global dunia, sehingga um, manusia semua ya. Kalau di geologi misalnya ada bencana, misalnya letus sekitar 74 ribu tahun yang lalu, itu dikabarkan yang besar itu seperti Keno yang di Sumatera, ya. itu besar sekali letusannya itu katanya manusia hampir punah di seluruh dunia ya bang dan kita masih ada sekarang bencana alam itu ada macam-macam ada gempa bumi kemudian ada tupaksi yang waktu di gempa palu kemarin besar sekali itu ya besar sekali tupaksinya kemudian ada gunung api ada banjir kemudian ada cuaca ekstrim. Meskipun kalau cuaca ekstrim ini biasanya disebut bencana meteorologi ya, bukan bencana geologi. Uh, yang satu, dua, tiga ini gempa bumi, tsunami, gerakan tanah. Kadang seperti di gempa Palu itu tahun 2012 bisa terjadi sekaligus. Gempa bumi memacu tsunami, kemudian gempa bumi juga bisa memicu gerakan tanah dan likuifaksi ya nah kita bicara sedikit teoritis sekarang dalam ilmu geologi khususnya yang berkaitan dengan gempa dan gunung api kita mengenal satu teori yang disebut sebagai plate tectonic atau teori tektonik lempeng ini ada ceritanya gitu ya mungkin uh, menarik untuk kita ada yang uh, terutama yang tertarik dengan bidang sains ilmu pengetahuan jadi yang namanya teori tektonik lempeng yang, yang menyatakan bahwa lempeng-lempeng bumi atau bumi tempat kita berpijak ini dia selalu bergerak gitu ya tidak diam bahkan gunung-gunung yang kita lihat sepertinya tegak berdiri teguh tidak bergerak sebetulnya dia juga bergerak cuma bergeraknya pelan sehingga kita tidak tidak menyadari itu ya jadi semua permukaan bumi di uh, itu bergerak bahkan dia itu selalu berganti dalam skala puluhan juta ratusan juta dia selalu berganti jadi ada ada e, kerak bumi baru yang muncul di tengah samudra yang kita sebut sebagai spreading center kemudian dia menyebar ke seluruh apa namanya ke, ke kiri kanannya kemudian ada juga yang kerak bumi yang sudah tua itu dibalikin lagi ke, ke dalam bumi begitu ya jadi kalau apa namanya kalau kita putar bumi itu dengan cepat gitu ya, maka kita akan melihat permukaan bumi itu seperti kulit ular, selalu berganti eh, dari waktu ke waktu. Nah, yang menarik, yang pertama eh, mengemukakan teori teknik lempeng ini ada seorang yang namanya Alfred Wegener, dia itu orang Jerman tahun awal tahun 1900 ya, 1907. Nah, pertamanya dia melihat sisi benua Afrika ini yang sebelah timurnya dengan sisi benua Amerika yang di sebelah barat itu kok bentuknya mirip gitu ya, mirip. Kemudian juga dia perhatikan flora fauna juga mirip. Flora fauna yang di timur Afrika ini di barat Afrika ya dengan yang di timur Amerika itu mirip sehingga dia bilang bahwa mungkin ini dulunya Afrika dengan Afrika, Afrika dengan Amerika itu bersatu begitu ya. Tapi terus dia berpisah. Nah, waktu itu waktu Wagner bilang begitu yang tentunya tidak ada yang percaya. Mana mungkin dan bilang mana mungkin ada benua bisa jalan-jalan katanya. Gitu. Nah, jadi si Alfred Wagner itu sama semua orang dianggapnya gila. Wah, oh, ini ini ilmuwan gila katanya. Tapi si Alfred ini tetap dia mengotot bahwa sepertinya saya benar. Nah, selama puluhan tahun, bahkan sampai dia meninggal tetap orang tidak percaya ada benua bisa jalan-jalan sampai akhirnya tahun 1961-an ketika orang uh, ilmu pengetahuan kita tambah berkembang, peralatan juga tambah berkembang, nah mulai orang tahu bahwa di tengah samudra ini itu ada pemekaran itu lantai samudra jadi ada uh, apa namanya uh, batuan, lelehan batuan yang muncul ke atas bumi kemudian dia menyebar ke pinggir-pinggirnya begitu ya. Nah sejak itu baru orang mulai tahu bahwa si Alfred Wegener yang pernah bilang sekitar 60 tahun yang lalu itu benar. Tapi si Alfrednya udah meninggal, udah meninggal teorinya baru diterima orang setelah 66 setelah dia meninggal puluhan tahun. Jadi memang selalu demikian yang namanya ilmu pengetahuan nah seperti ini kira-kira yang namanya tektonik lempeng itu jadi ada yang muncul ke atas kemudian dia menyebar ke kiri kanannya ini yang namanya spreading center kemudian ada yang masuk lempengnya itu dimasukkan uh, di bawah lempeng yang lain nah yang kita sebut sebagai zona subduksi atau zona tumbukan nah Indonesia itu dia berada uh, di uh, pinggiran lempeng zona subduksi ini ya nanti kita lihat Oke, jadi di bawah bumi ini melihatkan uh, bahwa di bawah bumi ini ada mantelnya selalu berputar, gitu ya. Nah, itu juga yang memutar kerak-kerak uh, bumi di atasnya bergerak. Pelan sekali memang kalau kita bandingkan dengan motor yang bisa puluhan kilometer per jam, kalau ini hanya milimeter atau sentimeter per tahun. Pelan, tapi pasti. Nah, kira-kira ini kondisi negara kita di Indonesia ini yang merah yang disebut sebagai zona tumbukan itu, di mana lempeng samudra di sini lempeng samudra Australia dia menunjam di bawah Indonesia, di bawah Pulau Sumatera, di bawah Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, terus sampai ke Maluku. Kecepatannya berapa? 5 sampai 6 cm per tahun. Kemudian kalau yang di timur ini, jadi di sini ada lautan Pasifik ya, dia menorong Indonesia dari timur ke barat kecepatannya 12 cm per tahun. Dua kali lipat dibandingkan dengan yang di baratnya. Jadi intinya negara kita Indonesia itu ada di bawah, apa, di tengah-tengah himpitan di antara lempeng-lempeng besar bumi ini yang selalu bergerak. Itu yang menjawabkan kenapa Indonesia banyak gempa, kemudian juga banyak gunung api. Nah sekarang kita lihat, karena kondisi tadi itu ada di uh, di antara lempeng-lempeng bumi -lempeng yang selalu aktif bergerak, maka di Indonesia ini banyak sekali terjadi gempa seperti terlihat di sini. Titik-titik ini adalah titik-titik epicenter gempa, lokasi di mana gempa itu terjadi. Kalau yang besarnya lebih besar, berarti itu kekuatan gempanya atau magnitudo gempa atau skala return-nya lebih besar. Gitu ya. Ini rekaman sejak tahun 1900 sampai sekarang sudah 100 tahunan. Jadi intinya kita bisa bilang bahwa dimanapun kita berada di Indonesia, itu pastinya tidak terlepas dari kejadian gempa. Bahkan di Kalimantan ini pun, walaupun di Kalimantan termasuk jarang gempa terjadi, tapi tetap ada sebetulnya, jarang tapi tetap ada gempanya yang merah-merah kecil ini. Jadi kita para ahli geologi, geofisika, seismologi, begitu ya. Jadi kita mencoba memetakan jalur-jalur gempa itu di Indonesia. Kalau yang merah ini adalah zona subduksi, jalur gempa di lautan yang juga berpotensi untuk meluarkan tsunami ya, karena kalau ada pergerakan di laut dia akan menimbulkan tsunami. Nanti kita lihat lebih detailnya. Nah, kemudian yang biru-biru ini adalah jalur-jalur gempa atau jalur-jalur sesar -jalur gempa patahan gempa di darat. Jadi seperti kita lihat di Sumatera ada jalur gempa di laut yang megatras itu, yang eh, tahun 2004 mengeluarkan tsunami yang besar itu di wilayah Aceh, kemudian di Pulau Sumatera itu sendiri pun di eh, sepanjang Bukit Barisan itu juga ada satu jalur gempa besar yang disebut sebagai sesar Sumatera. Di Jawa pun demikian. Nanti kita lihat lebih detail lagi. Jadi seluruh Indonesia tidak terlepas dari sumber gempa. Nah, seperti yang sudah kita lihat tadi karena sebagian dari sumber gempa yang ada di lautan yang merupakan tabrakan lempeng di sini lempeng Australia ya di bawah Pulau Indonesia, maka ketika terjadi gempa ada pergerakan lempeng karena lempengnya ada di bawah laut sehingga waktu dia lempeng bergerak ke atas dia menimbulkan gelombang tsunami karena mengangkat air laut. Makanya kita lihat di sini di sepanjang Sumatera di sebelah baratnya ya barat ke selatan kemudian di selatan Jawa, Bali, Nusa Tenggara, di utara Sulawesi ini, kemudian di utaranya Papua semuanya merah. Merah itu artinya rawan terkena terjangan gelombang tsunami yang tingginya bisa lebih dari 5 meter. Jadi kalau melihat peta ini sekilas sepertinya serem gitu ya. Tapi kita harus tahu juga nanti kita diskusikan bahwa kejadian gempa dan tsunami ini tidak sering. Tidak sering. Nah, kemudian juga kalau kita lihat dari gunung apinya karena Indonesia ini berada pada yaitu ada lempeng yang masuk ke bawah itu, waktu lempeng masuk ke bawah setelah sampai di bawah, lebih dari 150 km di bawah muka laut, dari muka laut ke permukaan bumi gitu, makin ke bawah akan makin panas, sehingga dia meleleh, meleleh, naik ke atas menjadi gunung api. Itulah sebabnya di Indonesia ini dimanapun, dari Sumatera ke Jawa, ke Bali, Nusa Tenggara, ke Maluku, di Sulawesi juga, ini semuanya gunung api dimana-mana ada. Nah, makanya mungkin banyak yang bilang kita ini kan negara gunung api gitu ya, Country, karena berada di uh, bagian dari cincin api itu ya cincin api Pasifik rangkaian gunung api di Pasifik. Nah sekarang uh, kita obrolkan satu-satu ya. Uh, saya sendiri spesialisnya di gempa bumi, jadi geologi gempa bumi namanya, petik geologi atau seismologi gitu. Jadi ini yang kita obrolkan lebih dulu. Gempa bumi itu apa? Jadi gempa bumi terjadi eh, kalau eh, karena di permukaan bumi itu dia karena terjadi lempeng-lempeng ya, lempeng juga sobek-sobek juga, kemudian dipertabrakan, kemudian hasil tabrakan juga menjadi sobek-sobek juga yang kita sebut sebagai patahan, retakan besar di bumi dan dia selalu bergerak satu sama, sama lainnya begitu ya. Eh, setiap retakan itu, setiap patahan itu terjadi ada akumulasi gerakan, jadi ada hmm, ini patahan gempa gitu ya. Jadi didorong bergerak, sampai satu saat nanti kalau tenaga pergerakan itu sudah nggak bisa lagi ditahan sama si batuannya itu, dia akan dilepaskan. Gitu ya. gitu. Itu kenapa terjadi gempa. Makin besar letakannya, itu yang ngebuka, maka akan makin besar gempanya. Jadi pada intinya, eh, semua proses gempa yang ada di patahan itu sepertinya siklus gitu ya ada masa pengumpulan kekuatan gitu ya kekuatan gerakan dilepaskan blast gempa kemudian dikumpulkan lagi dia pelan, pelan 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 sampai sudah penuh tempatnya lepas lagi jadi gempa lagi demikian seterusnya jadi kalau kita men, apa namanya tahu bahwa di satu tempat pernah ada di, terjadi gempa maka bisa dipastikan kedepannya pasti ada gempa lagi Nah, itulah sebabnya kenapa kita tertarik untuk mempelajari seberapa besar sih kekuatan gempa maksimum di suatu tempat, kemudian seberapa sering terjadinya, kemudian kapan gempa besar yang paling terakhir terjadi, sehingga kita bisa waspada untuk ke depannya. Apakah misalnya kira-kira ke depan ini ada gempa dengan kekuatan, ada gempa yang akan terjadi, kekuatannya berapa, terus bagaimana apa yang harus kita lakukan untuk menghadapinya gitu ya. Apakah jalur gempa atau patahan ini bisa dilihat? Bisa, bisa. Kalau kita belajar geologi, terutama geologi patahan, kita bisa diajari gimana cara mengenali jalur gempa di lapangan. Ini salah satu buktinya, begitu ya. Ini kan ada lapisan batuannya ini ya, kelihatan. Kemudian ada dipotong oleh sesar itu atau patahan gempa itu. Ini terpotong ini sama gempa di masa lalu tapi ya Nah, kemudian kita lihat di atasnya ada, ada lapisan lagi kan. Nah, si patahannya ini kan jangan menerus ya, berhenti di sini. Nah, artinya di sini pernah terjadi gempa yang menyobek seluruh uh, batuan ini. Kemudian diindahkan si sedimen ini di atasnya. Nah, setelah sedimen ini di atasnya, kelihatannya belum pernah terjadi gempa lagi sampai sekarang. begitu ya. Nah, ini di daerah Rano, Rano di Sumatera Selatan waktu itu. Nah, kebetulan kita bisa menentukan berapa, apa namanya umur dari si lapisan tanah ini. Nah, saya tentukan umurnya ini umurnya sudah tua sekali, 30.000 tahun ini tanah ini. Sehingga kita bisa bilang bahwa sejak 30.000 tahun di tempat ini di sesar ini, sumber gempa ini tidak pernah lagi terjadi gempa Ini hanya contoh saja bagaimana alam bisa memberitahukan kepada kita tentang proses gempa dan sejarah gempa yang sudah terjadi. Mungkin ada ada juga tahu, biasanya masyarakat selalu ingin tahu kapan ada gempa lagi. gitu ya. Jadi seperti sudah kita bahas, gempa itu memang siklus. Jadi ada proses akumulasi, kemudian gempa, akumulasi, gempa lagi, akumulasi lagi, gempa lagi. Nah masalahnya kalau Siklusnya itu teratur, gampang diprediksi sehingga kita bisa tahu periode ulangnya gitu ya frekuensinya. Nah ini kan teratur, asal kita tahu gempa terakhir kapan maka kita bisa prediksi ini yang selanjutnya kapan gitu. Tapi di alam tuh nggak begitu, walaupun ada hukum yang mengaturnya, tetap selalu ada tidak teraturan di alam itu sehingga siklus gempa tidak Ideal, tapi seperti ini. Bisa sedikit panjang, sedikit pendek, dan sebagainya. Sehingga kalau misalnya sekarang orang tanya, ini ke depan gempa terjadi kapan? Nah, susah. Bisa terjadi di sini, bisa terjadi lebih lama lagi di sini. gitu. Tapi paling tidak kita bisa memperkirakan. Jadi di satu sumber gempa itu biasanya Perulangan gempanya itu apakah puluhan tahun, setiap sekitar 50 tahunan, atau setiap 100-200 tahunan, atau bahkan ada yang setiap 2.000 tahun, atau lebih lama lagi. Paling tidak kita harusnya tahu uh, siklusnya itu ya. Nah, jadi seperti ini. Ini kenapa susah memprediksi gempa itu, karena siklusnya tidak teratur kebanyakan. Tapi, ada satu cara untuk bisa uh, memprediksi gempa, gitu ya, dengan apa? Dengan melihat ada perubahan alam yang terjadi sebelum ada gempa. Jadi, walaupun siklus gempa ini tidak begitu teratur, jadi secara jangka panjang kita susah untuk prediksinya. Tapi memang ada tanda-tanda yang dilepaskan oleh alam, tanda-tanda yang dilepaskan oleh alam, baik di awannya, ada gelombang medan magnetnya, gelombang gravitasi, dan sebagainya, atau mungkin ada kenaikan aktivitas seismik. Ini yang kita sebut sebagai prekarser. Jadi tanda-tanda alam eh, yang bisa terlihat, bisa dirasakan, atau bisa direkam sebelum gempa itu terjadi. Bisa terjadi beberapa hari sebelumnya, beberapa minggu, sampai bulan, bahkan sampai tahun. Cuma masalahnya, prekursor gempa ini atau tanda-tanda gempa ini yang pertama susah kita kita deteksi ya karena kan sumber gempanya juga banyak kita harus masang alat di mana-mana di seluruh Indonesia mahal susah nggak ada orangnya lagi gitu dan kalaupun kita bisa mengamati kejadian ini tetap kita akan susah untuk memprediksi nah ini ada ada kelihatannya ada kenaikan seismiknya nih ada perubahan apalah perubahan dari medan magnet atau apa tapi tetap susah untuk prediksi. jadi kapan ke depannya apa seminggu lagi apa sebulan lagi apa 100 tahun lagi bahkan jadi biasanya prediksi gempa jangka pendek kita sebut itu nggak di enggak kita gunakan gitu ya. jadi kalau ada ada semua baca berita di koran di internet dimanapun ada orang bisa meramal gempa ada orang bisa tahu misalnya seminggu lagi ada gempa itu bisa dipastikan bohong itu ya hoax hmm. bisa maju ini sebentar oke okay. kalau kita bicara masalah kekuatan gempa itu mungkin adik-adik sering mendengar skala Richter ya. Jadi ada gempa di Maluku misalnya dengan kekuatan 7 skala Richter atau 6 skala Richter. Nah, itu adalah skala kekuatan gempa di sumbernya, di sumbernya. Richter itu nama orang sebetulnya, Profesor Richter. Itu salah seorang profesor di tempat saya sekolah dulu di California Institute of Technology tahun 1935-an, tahun lima 1935 an dia apa namanya menemukan cara untuk mengukur Kekuatan gempa, makanya disebut sebagai skala Richter. Tapi skala ini sebetulnya sudah tidak dipakai lagi sekarang. Orang sudah tidak pakai lagi skala Richter. Sekarang yang dipakai skala lain nah, disebut sebagai moment magnitude atau yang lainnya. Tapi karena udah kadung-kadung terkenal gitu ya, kadung orang kalau mendengar kekuatan gempa pasti skala Richter gitu. Ya sudahlah pakai ada skala Richter gitu ya sama seperti di Bandung itu ada angkot dari kebun kelapa ke Ledeng karena dulu itunya mereknya Honda ya sampai sekarang orang tahunya ya itu naik Honda aja gitu ya angkutan umum padahal udah bukan Honda lagi angkutan umum nah kalau untuk ahli sipil ahli yang bikin bangunan bikin konstruksi jembatan itu juga kan harus tahu ya di semua lokasi itu kira-kira seberapa besar kekuatan gempa yang bisa terjadi nah biasanya mereka itu nggak pakai Richter biasanya ada ada satuan lain disebut sebagai PGA peak ground acceleration gitu. jadi kalau yang dia hitung itu hanya kekuatan apa namanya goncangan gempa di berbagai lokasi gitu. jadi shakingnya kalau yang Richter itu besar kekuatan gempa di sumbernya nah terus mungkin juga kita sering mendengar skala MMI ada 6 MMI, 8 MMI. Nah, itu sebetulnya skala kerusakan gempa ya. Jadi efek dari gempa ke orang, ke barang, ke bangunan dan sebagainya. Jadi itu hanya kualitatif kita sebut deskripsi ya. Nah, ini gambaran saja bagaimana sih orang menghitung kekuatan gempa gitu. Nah, ini metode yang pertama yang dibuat oleh Profesor Richter di California Institute of Technology. Jadi pada intinya, goncangan gempa yang kita rasakan itu berbanding, apa namanya, terbalik dengan jarak ya. Jadi kalau sumber gempanya jaraknya jauh sekali, maka si goncangan, walaupun di sumbernya itu besar, tapi kan dia merambat ya, merambat ke tanah, makin jauh kan dia, si getarannya akan makin berkurang. Halo? Makin berkurang ya. Ya, jadi makin jauh gota, uh, goncangan gempa dari sumber, maka akan makin kecil amplitudo ini, ya, amplitudo yang diterima di, di lokasi. Jadi, si alat yang namanya alat seismometer itu, kalau ada goncangan gempa, dia akan menuliskan, dia akan goncang begini di bawahnya. Ini, maka akan tertulis ada, ada goncangan gempanya seperti ini, gitu ya. ini yang namanya seismograf. Gitu. Nah, berdasarkan teori ini, apa namanya prinsip ini, begitu. Jadi ada gempa di satu tempat, kemudian dia tahu jaraknya berapa, kemudian dia bisa mengukur berapa besar amplitudo di alatnya di seismik. Nah, ditarik saja garis ini, maka ketahuan ini skalanya berapa. Yang di sini kelihatan skalanya ada lima skala Richter. Jadi prinsip sederhananya untuk mengukur kekuatan gempa seperti itu. Sekarang tentunya ya lebih lebih canggih lagi ya dengan era digital. Gempa itu bukan bukan titik ya. Jadi kalau kita uh, orang bilang sumber gempa, itu sumbernya bukan titik. Kalau gempanya kecil, uh, skala 5, 4, barangkali bisa digambarkan sebagai titik di peta ya. Tapi kalau kita bicara gempa yang skalanya magnitude 7 apalagi magnitude 9 seperti yang di Aceh itu si apa namanya patahan yang patahnya itu itu besar sekali. Jadi kalau untuk magnitude 9 misalnya ah, di sini kelihatan skalanya kan. Itu besar sumber gempa itu, itu merupakan area ya. Itu panjangnya bisa 1000 km bahkan lebih gitu. Ini kadang-kadang orang suka salah ngerti. Jadi waktu gempa di Aceh tahun 2004 eh orang bingung kok gempanya di Aceh apa namanya kerusakan di Thailand juga banyak gitu ya ya orang namanya sumber gempanya nggak di Aceh aja dia memanjang dari Aceh sampai ke Thailand panjang sekali jadi sumber gempa itu bukan titik tapi bidang makin besar sumber gempanya maka bidang sumber gempanya makin besar seperti sumber gempa Palu tahun 2018 itu bukan titik meskipun BMKG biasanya Menggambarkannya kan seperti titik kan ya hanya titik saja, tapi sebetulnya enggak, di alam bukan titik. Jadi sumber gempa Palu tahun 2018 itu panjang patahan yang yang apa namanya yang uh, patahnya itu yang yang hancurnya itu sekitar 150 kilometer, ya, dari Teluk Palu sampai ke atas. Jadi panjang sekali dan dia bergerak sampai ke Palu ya dari 2018 itu 6 meter nanti kita perlihatkan fotonya oke okay. kalau ini skala intensitas gempa itu dulu ya MMI jadi ada-ada juga bisa membuat skala MMI ini kalau misalnya ada gempa kemudian kita lihat saja sekeliling kita apa yang kita rasakan apa yang kita lihat jadi seperti yang empat ini Uh, kalau di dalam rumah seperti ada truk berat lewat di depan atau seperti ada barang-barang berat yang lewat di dinding, kemudian benda yang tergantung bergoyang, sendok dalam gelas menimbulkan bunyi kerinting 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 gitu ya, kemudian pintu dan gelap berayun, pelaku 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 sini pelaku pelaku gitu ya jendelanya. Oh ya itu kira-kira uh, skala MMI 4. Gitu. Jadi kalau skala MMI itu kualitatif ya, Baik, ini juga tadi sudah didiskusikan, ya. Pertanyaannya, apakah gempa itu bisa diprediksi? Apakah gempa itu bisa diprediksi? Ini menjawabnya susah-susah gampang, ya. Kan, saya bilang tadi, kalau kapan akan terjadi gempanya, itu susah sampai saat ini. Kita belum bisa, lah, secara umum, ya. Meskipun ada juga yang bisa satu dua, tapi kebanyakan tidak bisa karena banyak keterbatasannya. Tapi kalau ditanyakan apakah kita bisa tahu di mana lokasi sumber gempanya, jawabannya bisa. Sumber gempa itu bisa dikenali, bisa dipetakan Ya, apakah potensi besar gempa yang terjadi di sumber itu bisa diperkirakan? Itu juga bisa, bisa diteliti dan juga bisa dihitung. Kemudian apakah misalnya efek kalau ada gempa di satu tempat bisa diperkirakan juga efek kerusakannya, seberapa besar, kemudian korban yang bisa terjadinya seperti apa. Jawabannya itu juga bisa. Jadi banyak sekali yang bisa diprediksi, meskipun yang satu hal ini, kapan akan terjadi gempa itu masih susah. Nah, tapi dalam prinsip mitigasi bencana, kita tidak harus tahu kapan gempa itu terjadi, tapi yang penting, kita harus siap. Jadi kalau kapanpun gempa terjadi, korbannya bisa minimal. Itu yang namanya mitigasi gempa. Jadi yang namanya mitigasi gempa itu memang apa namanya ya eh, visinya sudah harus jauh ke depan. Jadi kita tidak hanya memikirkan keselapan keselamatan kita sendiri, juga keselamatan anak kita. Karena kalau yang namanya gempa itu eh, belum tentu waktu kita masih hidup terjadi, tapi mungkin terjadinya waktu kita sudah tidak ada malah anak kita yang mengalami bahkan cucu-cucu kita. Jadi yang namanya mitigasi bencana alam itu, itu visinya harus jauh ke depan, harus jauh ke depan ya, puluhan, ratusan, bahkan sampai sampai ribuan kalau 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 ini ya kalau bisa. Jadi intinya kita harus membuat kita lingkungan kita itu bisa eh, harusnya lebih aman, lebih selamat di masa depan, jangan sebaliknya. Nah ini menggambarkan bagaimana kita mempelajari gempa ya. Jadi kita bisa baca alam, kita bisa tahu di mana ada yang saya gambarkan di sini itu ada patahan gempanya itu, sesarnya itu. Bisa dikenali dari ada kelurusan tebing-tebing, kemudian di sini ada sungai juga, sungainya juga tergeser, ada yang tergeser 5 meter, ada yang 50 meter, ada yang sampai ratusan meter bahkan ada yang sampai kilometer gitu ya pergeseran yang bisa teramati atau kita bisa gali juga tanahnya untuk melihat bagaimana sesar gempa itu bisa dilihat seperti tadi ada foto ya kemudian juga pergerakannya juga bisa diukur oleh peralatan GPS modern sehingga kita bisa tahu seberapa kencang si satu patahan itu bergerak gitu ya dan sebagainya. sekarang kenapa gempa itu berbahaya? Jadi ada beberapa macam bahaya gempa. Yang pertama adalah bahaya karena pergerakan gempa itu sendiri. Jadi kalau ada gempa terjadi, maka akan ada si tanah di mana sisa sesar gempa itu ada, itu akan bergerak. Pergerakannya bisa bisa dari satu meter kalau magnitudenya tujuh, atau bisa sampai 6 meter kalau kalau skalanya sampai tujuh setengah, atau bahkan bisa sampai 20 puluh meter kalau skalanya 8. Jadi pada intinya untuk bisa memitigasi bahaya gempa, ya kita sebaiknya jangan bangun rumah, jangan bangun hotel, jangan bangun rumah sakit, sekolah, persis di jalur gempanya harus dihindari gitu ya. Uh, tapi selain dari pergerakan di sekitarnya, gempa itu juga bahaya goncangannya. Jadi walaupun kita tidak persis di jalur gempa jalur suka ya. Tapi goncangannya itu kemana-mana. Oh, Misalnya uh, um, masuk ke dalam gelas, jadi dia ya, kayak membentuk hiasan cahaya gitu, bentuk pencarang. Lalu yang oh, itu di gelas ya? Iya dalam gelas. Oke. Okay. Okay. Jadi ada karena pergerakan, deformasi besar, dan ada juga karena bahaya karena goncangannya. Kan Nah ini contohnya, jadi ini foto yang saya ambil dari atas ketika ada gempa palu. Nah kan kita bisa lihat ya jalurnya ini, ini jalur sesarnya, patahannya. Jadi apapun yang ada di jalurnya ini, ya rusak. Ini ada lantai juga melenoy, kemudian ini rumah juga roboh. Ini juga lihat nah, jalannya kan bergeser ya, sampai 6 meter gitu. Jadi, ini yang harus dihindari, atau ini gempa di Liwa ini di Sumatera Selatan tahun 94. Jadi, kebetulan saya ke sana. Jadi, semua rumah yang persis di jalurnya itu ya roboh. Tapi, kalau saya lihat di kiri kanannya yang nggak persis di jalurnya nggak sampai roboh. Meskipun ya rusak juga karena ada goncangannya itu ya. Kalau ini di Sumatera ini di dekat Danau Singkarak tahun 2007. Ini juga sama gitu ya. Waktu itu gempanya skala 6,4. Jadi semua rumah yang persis di jalur sesarnya itu ya roboh dia seperti rumah ini. Tapi kan yang ini rumah ini kan nggak apa-apa ya, karena nggak persis di garisnya ini. Ini juga di tempat yang sama di Singkarak. Jadi waktu itu uh, saya kan ke sana ya setelah gempa tahun 2007 ini ya saya lihat ini si sesar si sesarnya itu patahan gempa itu persis masuk ke rumah ini jadi dia masuk lewat ruang tamu kemudian dia keluar lewat dapur gitu ya belakang persis benar nah, terus saya ketemu juga sama pemilik rumahnya ya, dia tanya ke saya kan ini pak gimana rumah saya dia bilang apakah saya nanti harus bangun lagi rumah ini ya, saya tanya ke dia kan emang bapak tanahnya cuma di sini aja pak terus dia bilang oh enggak pak tanah saya cukup besar katanya sampai ke samping sini. Lah ya udahlah saya bilang Pak. Jadi yang di sini dijadiin kebun, yang di sebelahnya jadiin rumah. Saya bilang itu. Gitu ya. Tapi dia nurut juga. Jadi ini nggak dibangun lagi. Dia bangun rumahnya di sebelahnya. Gitu. Meskipun saya tahu gempa, gempa, gempa nggak akan terjadi lagi kalau dalam 10 tahun mendatang sih. Tapi mungkin dalam 40, 50 tahun mendatang akan terjadi lagi kan. Jadi ya itu harus kita hindari supaya kita atau anak kita selamat di masa datang ya sudah dengan cari gara-gara jangan lagi bangun rumah persis di jalurnya geser aja sedikit nah, kalau ini sesar gempa Bantul Yogyakarta tahun 2006 itu kan kerusakannya cukup luas ya tapi yang persis di jalurnya itu ya rusaknya berat jadi seperti rumah ini kan seperti di ini aja seperti digolok aja ya ininya rumahnya terpotong begitu karena persis di jalurnya. Ini yang di Palu ini ya nah, kelihatan ini kan ini ada jalan, ini ada sesarnya, patahannya dia kan geser sampai 6 meter itu. Nah, sama juga rumah yang persis di jalurnya seperti rumah ini dia ambruk. Sebenarnya ini harusnya ada tiang ini kan tiangnya roboh ya. Sama di sampingnya juga ini masih berdiri sih tapi sebetulnya sudah rusak parah. nah kira-kira itu jalurnya itu ini yang tadi ya nah, kalau ini di Taiwan ini Cici Fault namanya ini tahun 99 nah, sama juga dengan infrastruktur yang besar jadi kalau kita bangun jembatan ini persis di jalurnya nah kebetulan ketika ada gempa Cici tahun 99 ini yang bagian ininya naik sampai 8 meter ya walaupun jembatan ini dibangun tahan gempa ya tetap saja nggak tahan disodok dari bawah ya jadi ambruk juga atau misalnya ada bendungan ini gitu ya, persis dilewatin oleh jalur patahan cici itu nah ini juga rusak ambruk ya ini di Alaska namanya kayak Ropot tahun 2016. Jadi kalau dia lewat ke jalan raya, ya hancur juga jalannya itu. Ini di Turki tahun 99 Kebetulan lewat ke jalan kereta api. Sehingga jalan, kereta apinya jadi seperti ini ya, seperti donat gitu ya, melanoi. Ini pergerakannya sampai 5 meter ini. Gempanya 7,3 kalau nggak salah. Jadi intinya dari jalur sesar atau jalur gempa itu yang biasanya kita teliti para ahli geologi itu lokasinya di mana kita petakan kemudian berapa besar si berapa panjang si sesar itu sehingga kita bisa memperkirakan kira-kira berapa besar gempa yang bisa terjadi di situ nah, kemudian juga kita ukur percepatannya itu seberapa cepat ada yang hanya 2 mm per tahun, seperti sesar yang di dekat Jakarta, namanya sesar baridis ya. Tapi ada juga yang sampai 20 mm per tahun. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Makanya di satu tempat lebih sering gempanya, di tempat lain lebih jarang gempanya. Ya, jadi ini semacam kesimpulan tentang bahaya gempa ya. Jadi ada bahaya karena ada pergerakan di sesarnya itu, ada pergerakannya. Kemudian bahaya karena setiap ada gempa, goncangan yang menyebar ke seluruh wilayah, ada goncangan. Dan kemudian ada bahaya ikutan namanya. Jadi gempa memicu gerakan tanah, likuifaksi atau gempanya ada di bawah air, waktu dia bergerak gempa, maka akan menimbulkan tsunami. ini adalah gempa di sepanjang sejarah Sumatera. Kita lihat dari sejarahnya itu ya. Jadi sepertinya memang jarang kita mendengar ada gempa di sana karena umur kita kan pendek ya. Tapi kalau kita rentangkan sampai sampai 100 tahun yang lalu ya kita lihat seperti ini. Jadi di sepanjang Sumatera ini di bukit barisan banyak sekali terjadi gempa. Jadi kalau secara statistik ini setiap lima tahun biasanya ada satu kali gempa. Jadi kalau kita hubungan dengan Indonesia Kan di Indonesia, ada pemilihan presiden setiap lima tahun sekali. Ya, jadi kira-kira setiap presiden harusnya uh, menyaksikan ada gempa sekali di sepanjang sesar Sumatera. Hmm. Nah, kita sekarang ngobrolin tentang sedikit saja ini tentang bagaimana kita memitigasi goncangan gempa. Ya, kita barangkali untuk ketahuan umum. Jadi biasanya uh, untuk kita mengetahui misalnya berapa kira-kira goncangan gempa yang bisa terjadi di Monas misalnya atau di ini apa nih hotel apa hotel Indonesia lah gitu ya di beneran Monas ya kita harus tahu sumber gempanya yang paling dekat di mana yang paling besar misalnya di situ sumber gempanya ya nah, kemudian uh, kalau ada gempa di sini berarti kan si rambatannya akan menjalar ya menjalar di bawah tanah sampai ke lokasi ini gitu ya. Jadi kalau kita tahu sumber gempanya berapa besar, kemudian jaraknya kita tahu ke lokasi ini, kemudian kita juga tahu kondisi geologinya, maka besarnya goncangan yang bisa terjadi di sini bisa dihitung. Itu yang biasanya kita hitung, biasanya ada yang hitung kalau mau membuat konstruksi bangunan tahan gempa. Gitu ya dan juga kita harus pastikan bahwa di apa namanya bangunan yang kita bangun ini tidak ada patahan gempa itu karena selain goncangan kan juga harus aman terhadap pergerakan di pada gempanya itu ya yang terjadi sekarang ini masalahnya di Indonesia jadi kalau kita mau bangun hotel lantai 4 ke atas atau kita mau bangun bendungan atau membangun apalagi mall yang besar biasanya ada persyaratan harus tahan gempa harus tidak ada sesar patahan di bawahnya dan sebagainya persyaratannya itu ada harusnya tapi kalau kita mau bikin rumah nah itu nggak ada ininya nggak ada aturannya Jadi kalau kita akan bikin rumah tuh harus punya IMB ya izin mendirikan bangunan. Nah untuk mendapatkan IMB itu tidak ada persyaratan harus tahan gempa gitu ya itu masalahnya di Indonesia jadi apalagi kan yang bangun rumah kita kan para kontraktor para developer mereka juga nggak peduli juga masalah itu Ini barangkali kalau ada-ada adik, adik pernah lihat, ini juga bisa di-download di websitenya Puskim PU. Ya. Ini yang namanya Peta Zonasi Gempa Indonesia. Ini kan ada banyak warna-warna ya, ada banyak warna-warna. Nah, Masing-masing warna itu mencerminkan seberapa besar goncangan gempa bisa terjadi di wilayah situ gitu. Kayak misalnya Jakarta ini dia masuk ke zona kuning. Nah, tinggal dilihat aja zona kuning itu berapa PGA-nya itu, G-nya itu ya, shaking-nya berapa. Artinya semua konstruksi rumah, bangunan apapun gitu ya, bendungan. Itu harus didirikan sesuai dengan eh, apa namanya ya besarnya guncangan gempa yang bisa terjadi. Nah, kita sebut sebagai kode bangunan. Jadi sebetulnya kalau seluruh Indonesia semua konstruksi termasuk rumah-rumah kita -rumah tuh dibangun sesuai dengan apa yang disyaratkan di sini, seharusnya kapanpun ada gempa di Indonesia seharusnya tidak banyak kerusakan. Masalahnya di situ ya. Jadi seperti waktu saat kemarin di mana di daerah Mamuju ini di Sulawesi kan banyak rumah rusak, termasuk malah ada bangunan pemerintah rusak juga. Kenapa? Sebetulnya kalau mereka mematuhi kode bangunan sudah sesuai lah ya, harusnya nggak rusak. Jadi ada kerusakan karena belum patuh aturan atau belum tahu aturannya bagaimana menjadikan bangunan yang tahan gempa nah ini kalau ada yang mau nanti lihat bukunya ini ada di sini tapi ini sangat teknis ya tapi bisa lihatlah gambar-gambarnya paling enggak ini di websitenya puskim hmm. pu Jadi strategi mitigasi bahaya gempa secara umum nih ya. Kalau fault rupture atau jalur gempanya sebaiknya dihindari. Jangan ada bangunan di situ. Tsunami juga sebaiknya dihindari. Jadi kalau sudah ada zonasi tsunami di pantai, ya sebaiknya kita tidak hidup di zonasi bahaya itu. Longsor, hindari. Likuifaksi juga sebaiknya hindari. Kalau kita sudah tahu zonasi potensi likuifaksinya itu di mana. Nah kalau goncangan, goncangan gempa itu biasanya ditanggulangi itu dengan kondom bangunan ya. Kita membangun struktur rumah-rumah kita, bangunan, gedung, bendungan, sesuai dengan peraturan tahan gempanya. Ini Mas Fikri nih, ini ada bagian apa namanya ya selanjutnya ini apakah diteruskan dulu atau mau ada pertanyaan dulu supaya nggak bosan silakan kalau mau ada pertanyaan dulu nanti baru kita teruskan ya yeah. diteruskan aja Pak nanti ada waktu Bagaimana? tersendiri untuk tanya jawab diteruskan aja oke okay. yeah, iya Pak oke okay. okay. ya yeah. Nah, bagian selanjutnya adalah tentang gempa yang bisa menimbulkan tsunami yang di laut yang disebut sebagai megathrust ya. Nah, ini kira-kira gambaran megathrust itu jadi ada lempeng yang masuk di batas lempengnya itu dia berpotensi ada gempa kalau terjadi gempa seperti di sini jadi ada lempeng yang masuk ya. Jadi kalau sudah tertahan dia dilepaskan itu menjadi gempa besar dan juga tsunami karena dia mengangkat air. Nah ini ada contoh yang bagus, ini salah satu penelitian saya di Sumatera ini, ini di Pulau Nias ini ya. Jadi saya datang ke sana tahun 2000 berapa nih, sebelum 2005, ini 2003 kalau nggak salah. Jadi waktu itu saya lihat si pohon-pohon ini, pohon-pohon kelapa ini ya, dia udah tenggelam di pantai, jadi di, di, di bawah air, ini kan aneh ya masa orang nanam pohon kelapa di bawah air itu kan nggak mungkin. Jadi yang terjadi sebelum waktu dia nanam pohon ini dia sebetulnya ada di atas air, tapi karena ada proses gempa, maka si si apa pohon kelapa itu dia kan turun terus ya tanahnya itu sehingga si pohon kelapanya itu tenggelam seperti ini. Nah ketika gempa tahun 2005 terjadi sekitar tiga bulan setelah gempa. Ada, okay? Nah, tanah ini terangkat lagi, terangkat ya. Terangkat sehingga si pohon kelapa yang sama ini jadi ada di tengah pulau kan, karena terangkat sampai 3 meter waktu itu. Nah, jadi kira-kira gempa yang megatrust itu seperti itu. Jadi ini didorong gitu ya, si pulau Sumatera itu didorong oleh tekanan dari lempeng samudra ya, Australia dan lempeng India, uh, lautan India itu. Nah, setelah dia nggak, sanggup lagi menahan dorongan, ya udah dilepaskan seperti ini yang terjadi di sini. Pertamanya dia tenggelam, si laut-laut apa kepulan mentawai itu nah, setelah nggak bisa ditahan lagi dorongannya, maka dilepaskan sehingga dia naik ke atas. Ini di Pulau Semeluh, jadi setelah gempa Aceh 2004 dan 2005 yang tadinya di bawah laut sekarang jadi muncul. Jadi caranya makin luas gitu ya. Nah, ini paral kolal semua terangkat ke atas. Ini di Polonias, terangkat sekitar 3 meter. Tapi selain yang terangkat, ada juga yang tenggelam. Nah, kalau yang di sebelah timurnya ini di daerah Nias Selatan juga ya. Dia tenggelam sampai satu meter sehingga ada banyak kampung-kampung seperti kampung ini dia sekarang kondisinya di bawah laut karena turun sampai satu meter. Apakah kita bisa mengukur pengangkatan uh, oleh gempa uh, yang terjadi itu dari 2004-2005? Bisa gitu ya. Jadi kebetulan kalau di Sumatera ini ada satu koral, jenis koral, namanya itu koral mikroator atau masif koral. Koral nah, ini dia akan selalu hidup ya, waktu, waktu selagi dia masih hidup ya, dia selalu hidup persis di bawah muka air, di bawah muka air surut, air surut ya. Jadi sekarang setelah gempa kan si pantainya terangkat sehingga si pulau si koral ini kan terangkat juga dan mati dia. Jadi si dia akan mati kalau terangkat eh, dari muka air. Nah, makanya kita bisa mengukur waktu ada gempa Aceh misalnya di sini dia berapa terangkatnya, uplift-nya berapa. Nah itu kita ukur semua di sana di Pulau Semelu, di Pulau Nias gitu ya, sehingga kita bisa petakan. Nah, ini 40 cm ini naiknya. Jadi dulunya ini semua uh, kora korak koral ini ada di bawah laut. Karena gempa dia terangkat ke atas. Oke, mohon maaf Pak, nah, waktu merah -merah untuk presentasinya ini. sisa 10 menit lagi. Oh gitu, oh, ya, sejam, sejam ya? Dulu. Oke. Ya saya bisa berhenti kapan aja sih. <laughs> Terserah. Oke, terlalu lama berarti ya. Ya, ya saya pikir lebih dari sejam demikian juga yang proses gempa yang dulunya juga kita bisa lihat di koral ini ya, prosesnya pernah ada gempa di masa lalu. Kemudian tsunami juga, walaupun sejarah nggak ada, kalau kita melihat perlapisan tanahnya, kita bisa tahu juga pernah ada. Ini tsunami yang pernah terjadi di Aceh tahun 1450, 600 tahun sebelum yang 2004 ya. Nah, dari semua data ini, ya kita bisa membuat siklus gempa ini. gitu ya. Siklus gempa ini di Aceh, sehingga kita tahu sebelum ada gempa tahun 2004 ini pernah terjadi gempa tsunami yang bahkan lebih besar tahun 1450 uh, masehi gitu ya itu yang kelihatannya uh, menghancurkan kerajaan Samudra Pasir yang pernah ada dulu di sana jadi itu yang saya sebutkan bahwa siklus bencana itu sangat terkait erat dengan uh, siklus peradaban kita gitu ya kelihatannya kita nggak ada waktu untuk uh, bicara masalah api ini. <laughs> Oke, okay. uh, ya saya cepatkan saja. Lah. Ini pengukuran gempa di Sumatera dengan peralatan GPS ya, Liki, untuk mengetahui berapa cepat pergerakan uh, kerak di Sumatera gitu. Nah ini memperlihatkan tentang perkiraan ke depan gitu ya. Setelah terjadi banyak sekali gempa megatrust di Sumatera mana yang ke depan yang berbahaya. Kira-kira di sini, yang pertama ini adalah di depannya Kota Padang, ya di Mentawai, ini potensinya masih sekitar 8,8 skala Richter. Kemudian bisa juga di selatan ini, sampai ke selatan Jawa, itu potensinya bisa 9 di situ ya. Tadinya mau bicara tentang ada satu jalur gempa yang di utara Jawa yang juga menerus ke Jakarta ya tapi ini kita selewatan aja selewatan aja jadi kalau kita melihat di sini ini laut Jawa ya ini Pulau Jawa ini misalnya Jakarta nah di di bawah daerah Jakarta ini ada satu sesar namanya sesar Baribis itu juga berbahaya kalau untuk daerah Jakarta Semarang Surabaya buktinya banyak salah satunya kalau kita melihat dari Seismik refleksi di daerah Subang ini dan di wilayah Jakarta juga ya kelihatan uh, apa namanya, bumi yang terbelah oleh sesar Jakarta ini. Nah tadi sudah ini ya. Jadi salah satunya yang kita lakukan untuk uh, mitigasi tsunami ya kita membuat peta zonasinya seperti ini di Kota Padang gitu ya. Jadi kita bisa perkirakan kalau ada kalau gempa yang magnitudo 8,8 itu terjadi di Mentawai, kira-kira tsunami nya sampai mana di Kota Padang ini sehingga kita bisa siap-siap lah gitu ya kalau itu terjadi harus lari kemana dan sebagainya. Nah ini ini yang tadi itu jadi potensi megatrust yang ke depan selain di Mentawai di selatan Jawa, selatan Jakarta juga mungkin terjadinya meskipun datanya belum banyak ya. Kita lihat seperti apa kalau terjadi. Nah ini, ini kan karena ada pengangkatan di bawah laut, nah, kelihatan ini tsunami nya menyebarkan. Ini jamnya nih. Nah, kita lihat berapa lama waktu tiba tsunami di Jakarta misalnya. Nah, ini kan pertamanya dia merambat ke Selat Sunda, bahkan sampai ke Yogyakarta pun sampai. Kalau gempanya sampai magnitude 9 itu ya, nah ini dia lewat ke selat Sunda ini yang detailnya ya nah ini yang merah ini berarti gelombang tsunami nya yang lebih dari 5 meter dia sampai 10 meter atau lebih bahkan jadi kita lihat oke mohon maaf pak terjadi. sepertinya kita break dulu sebentar karena sudah azan. oke okay. dihentikan ya, saja atau bagaimana atau di break sebentar pak Teruskan sampai azan, azan selesai dulu. ya oke okay. oke okay. Pak Den Hilman untuk meneruskan materinya. Oke, okay, saya sharing screen lagi ya. Oke, okay, Pak. terlihat belum? sudah pak. baik. ini sedikit lagi kok. jadi ini kira-kira skenario kalau ada tsunami megatrust yang terjadi di Selat Sunda sampai ke Selatan Jawa ya. mungkin kalau ada-ada pernah dengar ini pernah heboh juga dulu. dianggapnya kita ada yang meramal bakal terjadi gempa tsunami seperti ini. tapi sebetulnya itu bukan ramalan ya, hanya potensi aja. Jadi kita nggak tahu kapan ini terjadi ya. Belum tahu kita. Nggak ada yang bisa tahu. Tapi kalau ini status skenario, jadi kalau ada gempa dengan magnitude 9 di selatan Jawa, di Megatras ini, maka tsunami ini, kalau tsunami-nya ya, dia sampai ke Jakarta setelah sekitar 3 jam. Jadi waktunya cukup lama kalau kita mau, apa namanya, untuk early warning system, untuk siap-siap gitu. Tapi dengan magnitude 9, yang walaupun sumbernya jauh di selatan Jawa itu goncangannya di Jakarta akan cukup besar juga nah, akan cukup banyak nanti bangunan yang bisa roboh. Oke okay. sekarang Gunung Api ya jadi karena waktunya terbatas ya kita nggak akan bahas banyak tentang Gunung Api tadi kita sudah singgung juga sih sebagian gitu ya sedikit tapi eh, apa namanya gunung api ini juga salah satu bahaya yang yang apa namanya yang tidak kurang berbahayanya dari gempa tapi kalau gunung api itu mungkin lebih jarang ya eh, apalagi yang letusan besarnya seperti letusan tadi Toba yang 70 ribu tahun yang lalu itu seluruh dunia hancur atau Krakato 1883 juga tuh, kerusakannya kan besar juga atau Tambora 1815 itu hampir seluruh dunia juga uh, menderita begitu ya waktu Tambora terjadi itu uh, korbannya di Indonesia sampai 91.000 uh, uh, orang begitu tapi letusan besar ini untungnya nggak sering terjadi yang merapi tahun berapa tuh berapa 10 uh, berapa tahun yang lalu itu juga sepertinya bukan letusan besar itu masih 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 kecil ya. Kalau yang besarnya itu modus gembelnya itu sampai ke kota Yogyakarta. Buktinya ada sampai sekarang di bawahnya kota Yogyakarta itu ada lepas lapisan tebal lahar gitu ya. Tapi ya untungnya tidak sebesar itu. Yang besar besar memang jarang terjadinya. Tapi tentunya hal ini harus kita waspadai begitu ya. Meskipun apa namanya mitigasinya beda kalau gunung api ya ini ada peta rawannya juga ini peta rawan gunung api gede kalau nggak salah ya ini gunung api gede tapi peta rawan bencana gunung api yang dikeluarkan oleh badan geologi ini bukan bukan skenario yang letusan besar sebetulnya tapi ini berdasarkan letusan gunung api yang terjadi di masa sejarah jadi masih letusan-letusan yang kecil ini yang terjadi di Gunung Agung di Bali gitu ya jadi selain Menakutkan, tapi indah juga kelihatannya. Kalau di malam hari, ya. ya untungnya juga ya sama di sini, bukan letusan yang besar, letusan yang relatif kecil. Gerakan tanah tentunya kita sering uh, sudah mendengar, ya banyak terjadi. Uh, jadi, salah satunya kita harus mengidentifikasi kestabilan uh, lerengnya di mana-mana. Begitu ya, ini pertanyaannya banyak juga, tapi masih belum detail. Pemetaannya itu ya, sehingga mitigasinya juga susah. Biasanya selain kestabilan lereng, gerakan tanah itu dipengaruhi oleh faktor pemicu hujan, gempa. Jadi biasanya kalau hujan banyak, sering, ya biasanya terjadi banyak longsor. Atau ada gempa, biasanya itu stabil, ada gempa sehingga jadi tidak stabil, sehingga terjadi longsor juga. Ini contoh-contoh longsor. Jadi sebetulnya misalnya orang yang bikin rumah di sini ya seharusnya waspada karena dia berada di dekat bukit yang potensi longsor gitu. Nah ini hal-hal ini yang harus kita identifikasi ya, kita kita petakan, nah kita mitigasi. Atau ini misalnya di dekat nah ini sungai atau pantai ini. Jadi ada longsoran dari atas berupa aliran lumpur gitu ya. Ini di Seattle ini, jadi memang rumah di pinggir pantai itu kan bagus, indah ya, melihat ke laut, tapi ya terlalu berani juga karena dia rumahnya sangat dekat dengan tebing, sehingga waktu ada uh, dia bergerak tanahnya ya, yang tadinya rumahnya di atas, sekarang ada di bawah. Jadi ya, ini juga harus dihindari ya. Kita harus uh, walaupun indah ya, kita harus tahu bahaya lah gitu ya. Ini di Cililin, tahun 2013, orang ini mencoba menyelamatkan kambingnya yang tertimpa longsor. Oke, okay, mungkin demikian ya. Jadi terakhir ini kita semua harus menyadari bahwa kita memang berada di wilayah yang sangat rawan bencana, berbagai bencana. Ada gempa bumi, ada gunung api, ada tsunami, ada gerakan tanah, ada banjir. Makanya pembangunan apa namanya perencanaan tata ruang itu ya harus mengantisipasi bahaya itu demikian juga kita sebagai manusia yang hidup di dalamnya ya harus bisa harus mengenali faktor-faktor bahaya alam ini dan juga tahu bagaimana menghindari bahaya tersebut untuk keselamatan kita semua jadi kondisi alamnya yang sudah takdir alamnya begitu tapi di balik bahaya alam juga kita tahu proses yang sama juga sudah memberikan kita rahmat juga kekayaan juga karena proses yang sama juga membuat tanah subur, kemudian juga membuat minyak bumi, emas dan sebagainya. Jadi alam selalu dia ber, apa bermuka dua gitu ya. Yang satu sisi mukanya baik, yang satu sisi lagi mukanya jahat gitu ya. Jadi kita harus bisa mengambil sisi baiknya dan menghindari sisi jahatnya. Kemudian sampai sekarang penerapan mitigasi bencana alam di Indonesia ini memang masih sangat minim ya. Jadi kita semua masih belum apa namanya belum uh, mempunyai pengetahuan yang cukup lah, baik masyarakatnya dan juga pemerintahnya. Jadi kalau menurut hemat saya sih kalau Indonesia ini uh, pelajaran tentang alam khususnya tentang bencana alam mitigasi itu seharusnya diajarkan dengan baik sejak SD ya seharusnya ya. SD SMP SMA sehingga kita semua lebih mengenal, lebih berpengetahuan tentang bahaya sekitar alam kita, gitu ya ke depan. tapi ya alhamdulillah ini ada di semua juga sudah mulai uh, paham ya, mau mendengarkan seminar ini. Baik demikian, uh, Mas Fikri, silakan kalau ada pertanyaan atau apa dikembalikan ke moderator. Oke, okay, Pak. Menarik sekali ya materi yang telah disampaikannya. Oke, terima kasih kepada Bapak Dani Hilman atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab. Sama-sama. Selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang penasaran dan ingin bertanya tentang materi yang tadi telah disampaikan, silakan menuliskan pertanyaannya di ruang obrolan. Sebelumnya untuk Bapak Dani, untuk menjawab pertanyaannya, ingin dijawab satu persatu atau dikumpulkan dalam satu termin? Satu-satu boleh, satu termin juga boleh. Kalau pertanyaannya mirip-mirip kan bisa dijawab ini ya, kan bisa dijawab sekaligus. Oke okay, kak, oke. Okay. Boleh aja. Coba deh, coba. Satu termin ya pak. Saya sambil lihat-lihat juga ini. Oke kak. Iya. Oke sebelumnya saya akan Membacakan alur sesi tanya jawab ini. Sesi ini terbagi dari beberapa termin. Setiap termin terdiri dari tiga pertanyaan, dan teman-teman bisa menuliskan pertanyaannya di ruang obrolan. Nantinya, saya akan membacakan nama teman-teman, dan teman-teman bisa menyalakan mikrofonnya dan kameranya untuk bertanya langsung dengan narasumber. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita buka sesi tanya jawab ini. Yang pertama, ada pertanyaan dari Jamie Swayera. Untuk James, apakah bisa untuk menyalakan mikrofonnya? Ini saya sudah lihat juga kan, pertanyaannya James ini ya. Apa saya bacakan aja? Uh, saya Suka bacakan. Saya, saya, keren, saya, ya. saya boleh boleh. Pertanyaan dari James, eh James, adakah solusi untuk mencegah pergerakan besar, pergerakan sesar, supaya tidak ada gempa, supaya tidak ada gempa? Hmm. Eh, hebat ini pertanyaannya. Kalau saya superhero mungkin bisa, Superman mungkin bisa ya, tapi kalau manusia biasa susah. <laughs> eh, harus superhero. Tapi begini ya, jadi eh, saya mau bercanda aja nih. Yang namanya gempa itu kan terjadi kalau ada pergerakan tiba-tiba di patahan itu ya. Dia kan, dia bergerak terus ya, tapi dia nggak sekaligus dilepaskannya. Setelah lama sekali, udah puluhan, ratusan tahun, udah nggak kuat lagi kan dia uh, melenting gitu ya. Melenting, dilepaskan sekaligus. Nah itu yang bikin gempa. Nah, kena, gimana caranya supaya nggak bisa gempa? Nah kalau saya bisa, saya kasih oli aja tuh seluruh patahan gempa sehingga waktu dia bergerak dia nggak sekaligus kan yang berapapun 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 kan menggelincir aja dia sehingga nggak ada gempa. Cuma masalahnya susah ini nyiram olinya susah gede banget soalnya. <tuh> jawabannya nggak mungkin, nggak bisa. Oke, uh, oke okay. okay, kepada James, apakah jawabannya cukup jelas? Baik, Pak, terima kasih banyak. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Angelia kepada Angel, apakah bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan narasumber? Oke, saya bacakan ya. Pertanyaan dari Angelia, mengapa saat ini sering sekali bencana, sering seiring sekali bencana yang muncul seperti banjir, gempa dan lain-lain. Lalu apakah benar julukan dunia sudah tua atau ada faktor lain kak? Silakan dijawab Pak. Ya, yeah. mungkin mungkin juga sih ya selama uh, 10 tahun terakhir ini agak sering gitu ya. Tapi sebetulnya kalau kita bisa apa ya? melihat masa lalu ya sebetulnya waktu masa lalu pun sering ada juga waktunya sesering sekarang gitu ya atau mungkin 20-30 tahun yang lalu sih uh, untuk beberapa wilayah sama seringnya sebetulnya cuma kita nggak dengar aja sekarang kan ada di internet ya ada gempa di Sulawesi kita tahu juga ada gempa di Sumatera di mana ada kita tahu juga kemudian BMKG juga sangat kencar ada gempa magnitude empat pun disiarin sama dia. Ada gempa dengan skala Richter 4 gitu. Padahal lima tahun yang lalu sih nggak pernah disiarin gitu ya. Jadi sebetulnya sih pengaruh dari teknologi informasi juga yang menyebar luas itu yang menyebabkan kita merasanya kok sering banget gitu ya. Tapi tapi secara umum sih uh, ya namanya siklus ya enggak ya tetap terjadi. Memang kadang-kadang lebih sering dari yang yang waktu lain. Gitu. Jadi bukan, kalau dunia tua, ii... <laughs> enggak juga ya. Memang udah tua sih, tapi udah tuanya udah lama. Gitu kali. Oke, kepada Angelia, apakah jawabannya cukup jelas? Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan dari Ari Petra. Kepada Ari, apakah bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan narasumber? Oke, saya bacakan. Oke. Pertanyaan dari Ari Petra. Saya mau bertanyakan, tadi Bapak menjelaskan bahwa gempa, gempa punya periodenya tersendiri Apakah semakin lama selang waktu atau periode akan membuat kekuatan gempa semakin besar? Iya, Benar sekali. Pintar sekali, pintar. Jadi yang seperti tadi kita diskusikan ya, setiap sumber gempa itu kan pergerakan tertentu. Ada yang 2 cm, ada yang 5 cm. Sekarang misalnya yang gempa yang bergeraknya dengan 5 cm lah, 2 cm aja ya. 2 cm seperti Star Sumatera. Dalam 50 tahun dia bisa mengumpulkan berapa senti? 2 kali 50 kan, 100 senti. Nah kalau 100 senti dilepaskan waktu gempa itu gempanya sekitar menitu 7. Nah kalau misalnya sekarang 500 tahun, berarti kan 500 kali 2 senti. 500 kali 2 senti berapa? 10 meter. 10 meter kalau diterjemahkan kekuatan gempa berapa? Menitu 8. Jadi benar seperti yang dibilang sama uh, Ari ini ya, makin lama uh, proses gempa menyimpan apa, pergerakannya itu ya makin besar, makin besar gempa yang akan terjadi. Oke, kepada Ari Petra, apakah jawabannya cukup jelas? Terima kasih Pak, sangat jelas. Sama-sama. Oke, selanjutnya pertanyaan dari David Surya. Kepada David Surya, apakah bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan narasumber? Oke, saya bacakan ya. Selamat sore, Pak. Izin bertanya. Kenapa skala uh, Richter itu nggak dipakai lagi untuk ke, untuk skala kekuatan gempa? Ya. Jadi metode untuk meng, apa mengukur gempa itu berbagai macam ya. Kalau Richter itu yaitu metodenya udah tertentu jadi dan alat alat seismometer yang dipakainya pun tertentu. Ada merek tertentu yang ada waktu tahun 35 itu ya. Kalau metodenya kan tadi jelas. Jadi kita eh, merekam berapa besar amplitudo yang terekam oleh alat seismometer itu kalau kita tahu jarak dari si alat ke sumber gempa sehingga nanti keluar berapa skala Richter gitu ya. Nah sekarang per, si peralatan itu udah nggak ada, udah nggak dijual, udah nggak di pasar loak pun udah nggak ada gitu ya. alatnya udah baru, kemudian sekarang udah pakai metode digital, nggak pakai analog lagi. Jadi ya udah nggak dipakai lagi karena eh, salah satunya nggak kurang akurat. Jadi kalau skala Richter dia, dia itu ada batasnya. Batasnya itu sekitar skala tujuh setengah kalau nggak salah. Mungkin bisa sampai 8. Jadi kalau ada gempa yang lebih besar dari skala 8, kalau pakai metode skala Richter, totalnya tetap 8. Jadi kayak misalnya waktu gempa Aceh yang magnitudenya sampai 9 gitu ya. Nah kalau pakai metode Richter, maka keluarnya 8. Karena memang dia judulnya di situ, maksimum pengukuran. Makanya udah nggak dipakai lagi sekarang. Oke okay, kepada David Surya, apakah jawaban cukup jelas? Oke, okay, terima kasih kembali. Selanjutnya pertanyaan dari Clarita. Untuk uh, kali Klar, Clarita, uh, apakah bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan narasumber? Oh, sabar Oke. Okay. Halo. Baik, silakan. Selamat sore semua. Saya Clara Cahamun dari NTT. Ingin bertanya tentang bencana alam tadi yang berkaitan dengan gempa, ya. Uh, yeah. Pertanyaan pertama, di daerah mana saja yang berpotensi besar? Untuk terkena gempa. Hmm. Terus. Suaranya hilang. Terus. Um, kalau misalnya di daerah yang terkena potensi besar gempa kenapa bisa seperti itu gitu kenapa hmm. di beberapa daerah di Indonesia bisa terkena potensi besar gempa terus bagaimana cara individu secara masing-masing ya ya bisa ngerti pertanyaannya saya jawab aja ya Ya, Pak, silakan, Pak. Ya, sudah enggak ini. Putus-putus. Iya, jadi kita ada peta gempa terus ini. Oh, masih Masih Untuk menghindari terjadinya gempa, pembuatan jalur evakuasi terjadinya gempa di daerah yang Ya. Hmm. Oke. Okay. Ya, jadi karena kita ini negara gempa ya, jadi gempa besarnya juga ada di mana-mana, uh, mulai dari Sumatera kan tadi, sampai di Selatan Jawa, bahkan di Utara Jawa, itu gempanya bisa dari magnitudo 7 sampai 9. Bervariasi sih memang. Ada yang satu daerahnya magnitudo 7, di daerah lainnya bisa 8, di daerah lainnya 9. Tapi secara umum, Hampir seluruh wilayah di Indonesia itu rawan terhadap gempa dengan berbagai variasi. Yang satu mungkin lebih besar gempanya dibanding sama yang lain, yang satu lebih sering gempanya dibanding yang lain gitu ya. Jadi masing-masing ada ada karakternya sendiri. Ya mungkin hanya Kalimantan, kemudian di baratnya di timurnya Sumatera itu yang relatif jarang. Di utara Jawa pun kan jarang ya di utara Jawa itu. Jadi mungkin begitu ya. Jadi cara menghindarinya yaitu tadi kita kita sudah punya peta zonasi gempa di mana di mana kita uh, harusnya sudah tahu ya kalau kita bikin rumah, bangunan itu harus berapa kuat. Kalau para ahli teknis sipil sih harusnya tahu gimana caranya bikin struktur yang kuat gempa sesuai dengan di mana kita berada gitu ya. Tapi memang rada susah itu ya karena kan Ya susah kita membeli rumah yang aman gempa itu kan susah. Ya kadang-kadang kita nggak punya pilihan ya. Jadi biasanya untuk apa ya mengurangi bahaya. Paling tidak kita tahulah di rumah kalau di rumah sendiri itu gimana kita bisa terhindar dari bencana. Misalnya kayak kalau rumah kita emang di daerah yang di dekat sumber gempa ya. Ya jangan naruh misalnya barang-barang berat di atas lemari, terus diusahakan misalnya lemari kita tuh harus dipaku ke dinding sehingga kalau digoyang dia nggak jatuh menimpa kita, gitu ya. Macam-macam lah tekniknya. Bahkan ada teman saya itu yang rumahnya secara keseluruhan dia nggak tahan gempa, tapi dia kan pengen selamat sehingga dia bikin aja ada satu ruangan yang benar-benar dibikin kuat sama dia, dikasih tambahan struktur lah gitu ya. Jadi dia udah ini sama seluruh keluarganya, kalau misalnya ada gempa, nanti masuk ke ruang itu ya, sama-sama, karena ruang itu sudah kita perkuat. Sehingga yang lainnya bisa hancur, yang itu enggak gitu ya. Jadi ada banyak cara, ya, paling enggak semua orang harus mengusahakan kalau ada gempa, itu kita selamat gitu ya. Nah bagi yang ingin mau bangun rumah dan sebagainya, nah itu yang kita bisa tahu. Oke, kita harus tahu dulu ini wilayah aman atau enggak, sehingga kita enggak bikin rumah yang dekat dengan jalur bahaya gempa. Nah, dengan tsunami pun demikian. Jadi kalau kita tahu wilayah kita tuh misalnya di uh, Selatan Jawa, di Barat Sumatera, seperti di Padang, Bungkuru, dan sebagainya, itu kan ada zonasi tsunami-nya ya. Uh, sebagian sudah ada itu peta-peta zonasi -peta tsunami. Ya kita harusnya kalau mau, memang kita harus pilih rumah ya, mau bikin rumah atau mau beli rumah, ya jangan beli rumah di wilayah yang rawan tsunami, gitu ya, diusahakan atau misalnya kita nggak ada pilihan ya eh, rumah kita ada di zona tsunami nah kita harus tahu persis apa peta tsunaminya dengan jelas gitu ya kira-kira kalau ada pet, gempa tsunami yang diprediksi itu kira-kira gelombang tsunaminya berapa besar di rumah saya gitu ya bisa mungkin ada yang 50 cm, ada yang satu meter ada yang 2 meter terus kita harus kenali di wilayah kita kira-kira kalau misalnya ada gempa nanti ada tsunami saya harus lari kemana nih harus tahu jalur evakuasinya itu ya. Harus lari kemana? Kemudian sudah bisa memperkirakan bahwa kalau saya misalnya ada gempa dan tsunami, saya lari satu kilometer aja misalnya kita sudah selamat Ya, seperti itu. Nah. Halo? Ya, betul? Oke. Okay. Nah, belum. Ya, nanti masih. Ya, jadi ya demikian ya. Jadi eh, kita harus bisa mengenali alam sekitar kita dan kondisi kita sendiri supaya bisa mengantisipasi bahayanya. Mungkin gitu ya. Ada yang lain nggak? Eh, sudah terjawab atau belum? Silakan. Oke kepada Clarita, apakah pertanyaan yang dijawab cukup jelas? Oke, sepertinya sudah cukup jelas ya. Selanjutnya pertanyaan dari Lin kepada Lin apakah bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan narasumber? Oke, baik saya akan bantu. Pertanyaan dari Lin Bagaimana jika di bumi kita ini tidak pernah ada gempa? Akankah kondisi alam akan jauh lebih baik atau lebih buruk? Silakan dijawab, Pak. Wah, ini pertanyaan menarik ini. tidak gampang menjawabnya. Tapi perkiraan saya kalau tidak ada gempa, kondisinya akan lebih buruk. Kenapa? Karena gempa itu kan terjadi karena si lempeng-lempeng itu kan bergerak ya. Itu juga yang menyebabkan ada gunung api, ada cebakan minyak bumi, terbentuk emas, dan sebagainya. Macam -macam. Jadi bumi, bumi ini memang dinamis. Kalau tidak ada gempa, berarti kan si bumi itu berhenti dari dinamisnya, berhenti dia bergerak. Saya ngebayangin kalau bumi itu berhenti bergerak, berarti kan kehidupan di bumi juga berhenti juga gitu ya. Jadi itu satu hal yang bisa kita nggak bisa kita hindari. Kita nggak bisa mengharapkan gempa tidak ada, tapi kebaikan tetap ada. Tidak bisa begitu. Jadi tetap antara apa namanya ya kebaikan dan keburukan itu terjadi bersama-sama. Jadi di nah, di samping ada gempa, proses yang sama juga membuat kebaikan di muka bumi ini membuat rahmat juga bagi kita. Jadi jangan dihentikan gempa itu ya, dihindari aja bahayanya. Gitu. Oke, kepada Lin, apakah apa jawabannya cukup jelas? jelas, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Selanjutnya, pertanyaan dari Sylvia Regina. Uh, izin bertanya, mengapa IMB di Indonesia tidak menerapkan pengecekan yang sama seperti di mal juga? Di Mal juga. Padahal kita tahu banyak sekali kasus kerusakan rumah yang terjadi dikarenakan gempa. Mohon dijawab, Pak. Ya, benar. Itu memang ya. pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Itu juga sudah dibahas sekilas tadi. Salah satu masalah di Indonesia itu karena IMB tidak tidak mengharuskan kita membuat rumah tahan gempa, gitu ya. Jadi harusnya itu satu keharusan sehingga siapapun yang bikin rumah, termasuk kontraktor, developer itu harus membuat rumah yang sesuai dengan peraturan. Itu yang belum di Indonesia dan ya, saya juga sudah menganjurkan sih ke, ke siapa saja, ke pemerintah, ke masyarakat harusnya ini diterapkan karena seperti di Jepang, di Taiwan, di sana tuh semua rumahnya sudah tahan gempa. Dimanapun misalnya di Taiwan, dia sudah bisa menahan goncangan sampai 0,3 G itu G, PGA itu ya yang setara dengan kekuatan gempa Padang tahun 2009 atau kekuatan gempa Palu tahun 2018. Jadi kalau semua rumah sudah aman kan ya udah nggak perlu ditakutin lagi gempa kapanpun ada ya kita selamat. Jadi benar itu Silvia ya, jadi seharusnya IMB itu juga terkait dengan peraturan struktur tahan gempa. Setuju. Oke, kepada Silvia maka jawabannya cukup jelas. Sebenarnya cukup jelas ya. Selanjutnya, pertanyaan dari Tirta Prayoga. Kepada Tirta apakah bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan narasumber? Baik, saya akan bacakan. Izin bertanya, apa prinsip kerja ruang bawah tanah untuk menampung air banjir dengan kedalaman bahkan lebih dari 20 meter yang dipakai Jepang, sedangkan negara tersebut adalah negara yang rawan rawan gempa dan juga memiliki gedung-gedung pencakar langit. Bagaimana ruang bawah tanah tersebut dapat tahan dari gempa dan menopang gedung-gedung pencakar langit tersebut? Silakan dijawab, Pak. Yeah. Sebaliknya justru ya, Struktur atau gedung struktur, ya, struktur di bawah tanah itu malah akan bisa lebih tahan terhadap goncangan, karena goncangan gempa yang di bawah itu tidak sekeras yang di atas. Justru, yang lebih keras goncangannya itu adalah gedung yang menjulang ke atas, karena kalau dia ke atas itu dia akan digoncang, gitu ya. Tapi, kalau yang di bawah tanah malah tidak. Jadi, kalau kita bikin struktur di bawah tanah yang bagus, yang sesuai dengan struktur tahan gempa, ya aman. Pokoknya lebih aman daripada yang struktur yang di atas. Gitu. Oke, kembali Tirta, Apakah jawabannya cukup jelas? Oke, sepertinya cukup jelas ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Chandra. Untuk Chandra, apakah bisa menyalakan mikrofonnya untuk bertanya langsung dengan narasumber? Baik, saya akan bacakan. Pertanyaannya yaitu, jika gempa, eh, jika gempa mega terus dan tsunami 20 meter di selat, Jawa, di selat Jawa terjadi, adakah persiapan atau upaya pencegahan yang sudah dilakukan untuk memin memin meminimalisir dampak dari bencana tersebut? Ya, ya ini pertanyaan yang penting juga ya karena udah banyak isu tentang ini. Uh, ada satu hal yang pertama memang benar uh, gempa megatrust yang di Selat Sunda sampai Selatan Jawa itu potensi, tapi potensinya itu kita belum tahu jelas ya, belum tahu jelas tidak sejelas yang megatrust yang di baratnya Kota Padang itu yang kalau itu udah cukup jelas ada sudah ada siklusnya terus kita tahu bahwa memang kita sudah ada di siklus akhir bahkan pelepasannya itu sudah terjadi sejak tahun berapa tuh tahun eh, 2002, 2007, 2010 gitu ya. Jadi tinggal tersisa yang 8,8 skala Richter. Kalau itu sudah jelas. Jadi kita bisa bilang lah bahwa kelihatannya gempa 8,8 di Mentawai itu kemungkinan terjadi selagi saya masih hidup kelihatannya ya. Jadi nggak sampai lama. Meskipun kita belum tahu persis juga kapan, tapi itu potensinya sangat tinggi. Nah, kalau di Selat Sunda ini, sampai ke Selatan Jawa itu, Jawa, itu masih lebih tidak jelas lagi. Yang kita tahu, udah ratusan tahun di situ nggak ada gempa. Jadi artinya kan udah ngumpulinnya udah banyak ya, ngumpulin banyak, sehingga potensinya mungkin sudah sampai 9, walau alam gitu. Nah, jadi, intinya berpotensi, tapi kapannya kita nggak tahu, bisa besok bisa 10 tahun lagi, bisa 100 tahun lagi, bahkan mungkin bisa 500 tahun lagi. Itu yang penting ya. Jadi kita belum tahu. Jadi kalau ada prediksi yang aneh-aneh, berita aneh-aneh, bakal ada gempa besar megatrust di selatan Jawa, itu pasti hoax. Bukan beneran. Bukan. Uh, dan tidak harus 20 meter ya. 20 meter itu kalau gempanya sampai 9 atau lebih, 9 atau 9,2 yang saya perlihatkan itu malah 9,5 ya. Jadi kalau gempanya hanya skala 8 paling juga meter ya. 5 meter paling nggak sampai 20 meter gitu. Jadi 20 meter itu udah worst case scenario ya. Apakah ada persiapan ya tentunya enggak lah ya. ya belum ada bahkan masih minim sebetulnya persiapan sekarang ini. tapi mudah-mudahan begitu ke depan ini apa namanya ketika misalnya itu terjadi takapan 10 tahun lagi atau 100 tahun lagi mudah-mudahan nanti sudah siap gitu tapi sekarang yang perlu kita lakukan ya kita harus bisa bersiap secepat mungkin ya di, kalau untuk tsunami berarti kan di seluruh apa namanya di daerah pantai ya pantai Jakarta sampai ke Anier, sampai ke bawah ke Sukabumi ke Selatan Jawa dan sebagainya itu dari sekarang harus dipersiapkan bukan hanya siap-siap ke -siap yang tsunami 20 meter, tapi ya yang di bawah itu pun yang 10 meter, 5 meter, 2 meter, 3 meter itu tetap harus kita antisipasi. Gitu. Oke, okay, kepada Chandra, apakah jawabannya cukup jelas? Uh, mohon maaf teman-teman, karena waktu yang tidak memungkinkan untuk kita melanjutkan sesi tanya jawab ini, maka sesi ini saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah aktif bertanya. Dan untuk teman-teman yang bertanya, namun pertanyaannya belum sempat dijawab, nantinya akan dijawab melalui link handout yang nantinya akan dibagikan bersamaan dengan pengiriman sertifikat melalui email teman-teman. Oke, teman-teman, dimohon jangan ada yang keluar dulu ya. Karena di akhir acara, panitia akan memberikan link questionnaire setelah link absensi di ruang obrolan. Selanjutnya saya akan membacakan toleransi dari hasil uh, acara senar sekali ini. Gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari bawah permukaan secara tiba-tiba yang menciptakan gelombang seismik-seismik. Kapan gempa terjadi sukar diprediksi dengan akurat, tapi sudah bisa di, uh, bisa memetakan jalurnya. Magnitudonya dan efek guncangannya gempa tidak dicegah tapi dapat diminimalisir kerusakan dan korban. Seperti terjadi gempa, resiko, dan potensi gempa lainnya yang dapat diprediksi. Oke, cara selanjutnya yaitu proses dokumentasi yang akan dipandu oleh panitia. Kepada para peserta, dimohon untuk menyalakan kameranya. Oke, baik Fikri, saya akan mengambil alih sesi dokumentasi. Pertama-tama ini kan ada 5 slide 101 orang, dimohon semuanya untuk open cam terlebih dahulu ya. Oke, saya akan mulai dari slide pertama. Saya akan screenshot ya. 1 2 3 Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan ke slide 2. 25 orang. 1 2 3 Oke, baik. Slide 3. Diwon semuanya untuk Copenhagen. baik satu dua tiga slide empat mohon oke okay, baik satu dua tiga dan slide terakhir jangan bertambah dua orang satu dua tiga Oke okay, baik ter baik terima kasih semuanya saya kembalikan ke moderator. Oke okay, terima kasih kepada panitia yang telah memandu jalannya proses dokumentasi. Beranjak acara selanjutnya yaitu kata penutup dari ketua umum k 15 kepada Muhammad Faral Dafa Fauzan dipersilahkan. Yes, yes. Ya apa terdengar suaranya? Sudah terdengar Faral. Oke, okay. terima kasih. Ya, uh, maaf. Oke, okay, ya, uh, terima kasih Bikri. Ya, kita sudah berada di penghujung acara. Uh, terima kasih buat teman-teman yang sudah aktif bertanya. Terima kasih juga buat teman-teman panitia -teman yang sudah yang sudah mempersiapkan acara ini dan terlaksana. Terima kasih juga kepada Bapak Danihir Wijaya yang sudah memberikan ilmunya kepada kita semua. Tadi banyak banget yang sudah dibahas mengenai geologi gempa dan mitigasinya. Terima kasih Bapak. Masalah. Ya, uh, saya mewakili teman-teman panitia. Uh, mungkin uh, minta maaf jika kalau acara hari ini adanya kekurangan uh, dalam pelaksanaannya. Sekali lagi terima kasih. Uh, saya akhiri. Uh, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, terima kasih kepada Mang Farul Dafa Fauzan atas kata penutupnya. Selanjutnya kata penutup dari pembina Foska kepada Khaen dari Kuniawan, Dia persilahkan. Ya baik terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya uh, tidak terasa sudah hampir dua jam kita bersama di Science Class Online kali ini. Terima kasih semuanya. Uh, terutama kepada panitia yang sudah bekerja keras dari sebelum hingga hari ini dan nanti pasca juga mesti tetap bekerja. Uh, terima kasih banyak juga kepada semua peserta yang sudah menikmati jalannya acara. Semoga ilmu yang hari ini didapatkan bisa dibawa pulang menjadi oleh-oleh buat teman-teman uh, sudah bisa membedakan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hilman, Pak Dani ya. Uh, terima kasih juga uh, untuk Bapak Dani yang sudah uh, menyediakan waktunya untuk kami di Fosca untuk berbagi, membagikan ilmunya kepada teman-teman SMA. Semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat. Amin. Uh, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan acara hari ini banyak kekurangan karena memang kita ingin selalu memberikan yang terbaik, namun kadang kadang-kala memang ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di acara. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Waalaikumsalam. Sorry. Oke, terima kasih kepada Kak Reza kunewan atas kata penutupnya. Oke teman-teman, tak terasa nih, sudah sampai lagi kita di penghujung acara. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas pada acara sens kali ini mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Jani Hilman atas keluangan waktunya dan materi yang tadi telah disampaikan. Dengan materi tersebut, kita semua menjadi tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan geologi, penyebab dan penanganannya. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara yang berlangsung selama dua jam tadi. Seperti yang kalian sudah lihat di layar dan ruang obrolan, panitia sudah mengirimkan link kuesioner serta link absensi yang berada setelah mengisi link kuesioner. Mohon diisi karena nantinya absen tersebut digunakan untuk mendapatkan e sertifikat. Oke, oh, gue nggak bisa ngedetek ini secure. Oke, kepada teman-teman, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ini karena acara telah berakhir. Dan jangan lupa ya untuk mengisi link questionnaire setelah absensinya. Oke, sampai jumpa lagi ya. Iya ya, Pak, berani. sampai jumpa Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Saya pamit duluan ya. Ya, Kak. Oke, kepada teman-teman, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom ini karena acara telah berakhir.